Pada 17 Disember 2022, Kelab Unit Penyelidikan dan Penerbitan Mahasiswa UPPM telah mengadakan program belajar menyunting menggunakan Canva. Program ini telah dipimpin oleh seorang penceramah jemputan iaitu Cik Khalidah binti Khalid. Okay, so macam poster ni, paling besar kita letak jawatan tajuk jawatan kosong. Kemudian ni adalah kebaikan yang dia akan, kelebihan yang dia akan dapat kalau dia terima kerja tu. So letaklah dalam satu kawasan yang sama. So yang ni, sebab tak nak nampak botol ni, saya ni boleh kedepankan. Pergi kat position, bring to the front. Okay, so dah tertutup. So dia kan ada, sebab dia dah letak animation tu, so dia akan play lah, jadilah video. So bila kita download, dia jadi satu video yang cantik lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibn Duali. So, selaku ketua program untuk program belajar menyunting dengan Canva, anjuran unit pendidikan dan penerbitan mahasiswa UITM Syarikat Terengganu. Alhamdulillah, program ini dapat berjalan dengan jayanya dan mendapat sambutan daripada semua warga UITM Syarikat Terengganu. Program ini fokusnya adalah untuk mengajar bagaimana untuk menyunting poster maupun video menggunakan sebuah aplikasi yang dinamakan sebagai Canva. Hari ini, saya berharap agar semua ilmu yang disyurahkan dapat dimanfaatkan dan memberi manfaat kepada semua peserta yang hadir pada program ini. Dan saya juga berharap agar program ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Hai, saya Min Aisyah Diti Muhammad Zawawi, merupakan peserta program. Pada pendapat saya, program ini memberi manfaat kepada pelajar, terutamanya saya yang akan mengaplikasikan ilmu ini dalam perbentangan atau tugasan yang diberikan oleh dia. Selain itu, maklumat atau ilmu yang saya peroleh daripada buku ini juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan saya sama ada sebagai seorang pelajar atau selepas belajar. Dapat membantu belajar mahasiswa dalam menggunakan Canva. Terima kasih.